Oke, di konten kali ini gue mau bikin tips main Valentina untuk pemula ya, atau combo skill Valentina agar sakit. Kayaknya kita bikin mana satu ya, satu aja. Situ sepatu Arcane Boots, bebas lah ya. Pokoknya ini dia combo pertama itu skill 1, skill 2, skill 2, skill 1 kalau masih level 2 ya. Nah, kalau misalnya udah jadi Nicklas atau Fleeting Time, ya itu bisa skill 1, skill 2, skill 1, skill 2, skill 1. Oke, ini kita rusuh buff musuh dulu. Waduh, nge-lag banget main gua. Udah, kalau kayak gini biar Valentina, biar Natalia aja yang rusuh, kita mid dulu aja, fokusin level 2. Seharusnya Nata balik sih, dia ada daerah coba. Santai, kita temenin. Ya mati kan. Ini kita cicil aja nih daerah nih. Gak berani kan ya. Valentina kalau udah level 2 udah enak. Waduh. Gila damage-nya sakit banget. Santai. Dia mati kok misalnya kita ada skill 1 skill 2. Oke, akhirnya mati dia. Gak tahu damage Valentina dia. Mati kan dia, mati sia-sia. Nah ini matiin aja nih. Upgrade. Ini gak sakit banget. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Gitu lah kalau masih level 2 atau level 4. Skill 1, skill 2, skill 2, skill 1. Jadi efek revive-nya masih sekali. Nah, ini kita ulti buat clear minion aja ya. Habis itu langsung balik. Oke, kita balik dulu aja main santai. Nah ini mati nih seharusnya nih. Gila. Ini seharusnya kalau ada Chow makanya flicker sih biar enak. Seharusnya kalau ada Chow tuh makin flicker. Ada Tigreal makin flicker, Akai makin flicker gitu. Tapi gak apa-apa lah. Ini mati. Ini lawan. Oke, clock udah jadi. Lihat. Cramshoot gak ya? Gak usah dah. Simpan aja. Apa ini derot nih? Woi temen, nice dapat, baik ada Pak Wito. Woi rata ini merata. Ya, nggak mati dong GG. Nah, kalau kejauhan skill 2 nya nggak kena ya. Oh iya, skill satunya ini dia, kalau misalnya lu skill, nah, ini lawan dua ya. Woi skill satunya ini kalau misalnya lu dua kali kena skill satu tuh kena ada efek horrify. Nah, makanya tuh di combo sama skill 2. Skill 2 nya ini setiap satu bolanya itu ngurangin satu cooldown. Jika yang terkena 3 bola yang berkurang 3 cooldown, 3 detik lah. Kan bisa dipakai 2 kali tuh skill 2 nya jadi 6 detik keluarnya. Makanya tuh kalau level 2 tuh udah bisa combo lah. Skill 1, skill 2, skill 2, skill 1 itu harus kena skill 2 nya ya. Enak banget lah pokoknya nih hero. Lu bisa kena efek horrify 2 kali. Jadi kombonya tuh bisa sakit. Satu skill 2, skill 1, skill 2, skill 1. Pokoknya combo yang paling sakit tuh kalau udah level 12-an terus udah jadi item cooldown skill 1, skill 2, skill 1, skill 2, skill 1. Enak banget. Bete dia. Tuh, pokoknya enak banget lah nih skill 1, skill 2-nya tuh harus kena skill 2-nya. Biar bisa combo di skill 1-nya. Ini pokoknya kita main atas bawah aja ya. Kita ambil red. Waduh malah ke derot. Mati seharusnya nih. Gila no, lihat damage-nya. Kalau lu mainnya bener mah pasti sakit. Serius dah. Mati nih. Ya mati sayang banget. Ayo cabut. Oke. Ini derot nih. Ih, ngajakin ngadu mekanik dia. Jebret. Mati kan, S-Lane. Itulah enaknya Valentina ya. Selain bisa ngambil ultimate lawan juga ya, skill 1 skill 2 nya sakit. Waduh nge-lag banget. Kenapa bisa nge-lag ini? Ih untung gak mati, tadi ada Chow kayaknya. Santai, Odette. Nah nih, sabar. Jaga jarak dia. Tahu berarti dia. Dia udah tahu damage 2 berarti. Kayaknya ke atas kita bantuin. Rata sih seharusnya. Reset. Santai doang, santai. Nih.
langsung gas. Nice, satu dapat. Gila. Mati. Enggak usah, enggak usah maksa ya. Santai, balik. Ini ada cowok di. Bantu. Ya Leslie mati sih. Iya, enggak kena flame shoot gua. Sorry Leslie. Santai. Mati sih seharusnya cowok sama gua nih. Tuh kan. Jepret, mampus. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Seharusnya sih clock gak penting banget sih di Hero Valentina mah. Valentina seharusnya bikinnya buku. Gitu. Pilih aja lu mau buku atau fighting time. Pilih salah satu. Santai, kita ke atas nih, bantuin war. Santai woi, ya rata. Lagian asal war. Kolomen tuh gak ngajak-ngajak gua. Tapi pada kemana nih dia nih? Udah pada balik seharusnya. Oke, fighting time udah jadi. Ini dia Rod nih. Ya ampun, lemah banget. Santai. Seharusnya mati sih ini Granger nih. Sini bantu dong. Sini jadi santai. Asas jaga jarak. Odin belum mati. Mampus kau, kena attack revive. Gitu. Mati nih. Aduh gak kena flame shoot gua. 24 mainnya. Mana nih Pak Wito? Oh gak ada. Balik gak sih ya? Ini ada cowok. Lawan. Jepret, mampus. Stapapol. Double kill. Gila, double kill hoki. Balik, gak usah maksa. Pak Wito ngapain sih nih? Lu kan mati sia-sia kan? Lembek aja banyak gaya. Oke, lawan mengising. Lawan hilang. Oke nih, kita ambil cowok aja nih. Paling enak dia ultinya nih. Bos. Jepret. Wah, enggak langsung mati dong. Parah. Oke, santai jaga jarak. Bukannya balik. Mati kau. Oke, lagi dari double kill. Mati nih, kita plan shoot aja. Waduh. Buset, diuti dong, langsung mati. Santai, Darot mati, Darot. Parah, Darot kesiksa banget sama gua. Gak ada apa-apanya. Mana nih cowok, cowok. Ini cowok ini. Gua cuma mau ngambil ultinya doang. Santai, ayo kejar. Masih mati sih seharusnya. Kalau nggak mati parah. Oke, kita udah dapat ultinya. Kita ulti yang hero batu. Gila, langsung mati dong Natalia. Mid seharusnya dapat nih. Waduh, nggak kena. Ini mid dapat ini. Banyak gaya apa sih? Cacing kok malah mati. Gak bisa combo aja. Santai, mati nih. Nice, double kill. Ih, dia yang ngekill. Ngepuk. Gua kayak sih gua coba maju. Udah itu lawan. Nah nih, santai kita kayak sih gantian. Hehe boy. Kill 19 gila. Maki kill 19. Ini cow nih, ulti nih cow nih. Mati sih seharusnya nih. Asa Dodit. Ya rata. Waduh mati kan. Gaya sih. Ini emblem sama full buildnya di akhir video ya. Wish menang langsung. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Coba kita lihat kita dapat MVP atau enggak. Seharusnya dapat sih seharusnya. Legendary 1937. MVP 12.0. Oke, sudah jelas MVP. Nah ini emblemnya, emblem bakar. Ini
bisa pensiun, bisa flicker. Bebas ya, flicker kalau ada error enak aja. Nih buildnya, dah terima kasih.